ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw uzlam aw ajhala jahala 'alai wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kitabus saydi wadh dhabaih. Ma qudira 'ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi. Wa ma lam yaqdir wa ma lam yuqdar 'ala zakatihi fadakatuhu akruhu haisu qudira alaihi. Baik, sampai situ dulu. Baik, kata musannif rahimahullah, kitabus saydi wal dhabaih. Kalau kita baca sekali dalam syarah, dia kata kitab ahkami as-saydi wal dhabaih wal dhuhaya wal at'imah. Jadi ada beberapa perkara lah yang kita akan bincangkan dalam kitab ni. Iaitu kitab, kata di sini, kitab pada menyatakan hukum ahkam yang berkaitan dengan apa ni, binatang perburuan, binatang sembelihan, korban dan makanan. InsyaAllah kita cubalah tengok takat mana kita boleh baca untuk kita muzakarah sama-sama sebelum hari raya ni. Harap-harap sempatlah. InsyaAllah tak ada apa-apa. Kita akan cuba baca setiap malam lah, kecuali malam-malam yang sahabat-sahabat kita di Sudan dia ada kelah dan hari Rabu. Okay. Jadi malam ni mukadimah lah. Mukadimah. Dan waktu ni lah, buat waktu lain ke 9.30 dan ada kelah dengan pelajar sampai 10.30. Baik, jadi kata musannif kitabus saydi wa dhabaih, kitab pada menyatakan hukum ahkam apa ni, perburuan ataupun binatang perburuan dan binatang sembelihan. Kemudian dalam matan dia tu, kita tengok dulu matan dia, dia kata wa ma qudira ala zakatihi, dan binatang haiwan yang mampu sembelih, yang mampu atas sembelihnya, fadzakatuhu fi halqihi wa labbatih, maka sembelihannya adalah pada halq dia, halqum dia, atau waw dengan mana au, atau pada labbah dia. Nanti kita akan tengoklah apa ni, halq tu adalah kawasan atas tengkok, labah kawasan bawah tengkok. Wa ma lam yuqdar ala zakati, dan binatang atau hayawan yang tidak mampu, yang tidak didapatkan atas sembelihnya atau tidak mampu kita sembelihnya, fadzakatuhu akruhu haisu udira alaihi, dan maka sembelihannya adalah dengan melukakan binatang tersebutlah. Melukakan sebagai luka yang menghilangkan roh, menghilangkan nyawa dia. Jadi daripada matan tu, kita dapat gambaran sebuah sikit lah apa yang kita akan baca pada malam ni berkaitan dengan kitab As-Sayd wa Zabaih ni. Jadi dalam matan tu kita akan tengok dia bahagikan hayawan tu kepada dua, iaitu binatang ataupun hayawan tu kepada dua, binatang yang mampu kita sembelih dan binatang yang tidak mampu kita sembelih disebabkan binatang tu liar. Jadi cara menyembelih binatang yang apa kita mampu sembelih itu macam mana disebutkan dalam matan,
dan binatang yang tak mampu disembelih macam mana. Itu pembahagian dia lah, pembahagian dia yang kita boleh nampak dalam dalam matan. Cuma kita akan tengok juga sebuah sikit dalam hasyiah syarah, kita akan baca, lepas tu kita akan masuk apa ni, sebuah sedikit di dalam dalam hasyiah, mana-mana yang penting anak akan ambil. Baik, kata syarah, was-saidu masdarun. Perkataan as-said, said ni masdar, maksud dia apa ni, berburu. Tapi kat sini bukan dia nak makna masdar, sini sebut masdar, tapi yang dimaksudkan adalah isim, isim maf'ul. Dia kata was-saidu masdarun utliqa huna ala ismil maf'ul. Dia diitlak, diguna pakai di sini, masdar kat sini diguna pakai di atas makna isim maf'ul. Sebut masdar tapi maksud dia isim, isim maf'ul. Apa dia isim maf'ul tu? Wahwal masid. Masdar bagi masdar mas apa ni, isim maf'ul bagi said adalah masid. Masid dengan mana? Binatang per perburuan. Sebab tu kita terjemahkan, kita kata kita mengapa ni, pada menyatakan hukum ahkam binatang per perburuan. Okey. Kemudian dia kata wama, wama dalam kurungan tu adalah dia punya, dia punya matan. Wama dan barang, kalau kita terima barang dan ataupun apa. Tapi apa yang dimaksudkan dengan barang ataupun apa kat situ? Jadi dia nak tolong perjelaskan, ai iaitu yang dimaksudkan dengan ma kat situ adalah al-hayawanul barri al-ma'kul. Jadi maksud ma kat situ adalah binatang darat yang boleh dimakan. Binatang darat yang boleh, yang boleh dimakan. Al-hayawanul barri al-ma'kul alladhi udira. Binatang darat itu binatang yang hidup di darat, yang boleh dimakan, yang kudira, yang mampu, yang mampu ala zakatih, yang mampu atas sembelihnya, yang mampu disembelih. Tapi tapi dekat situ dia sebut apa, bidhammi awalihi, itu dia nak, dia nak ajak cara baca, maksudnya baca bina maf'ul kudira. Jadi binatang yang, binatang yang hidup di darat, yang boleh dimakan, yang mampu untuk kita sembelih, yang mampu untuk disembelih. Alladhi kudira ala zakatihi, maksud zakatihi apa dia? Ay zabhihi, maksudnya sembelih dia lah, yang mampu atas sembelihnya. Fazakatuhu, maka sembelihan dia, takunu adalah fi halqihi, adalah pada halqum dia. Apa dia halqum ni tu? Wahu, apa maksud halqum? Wahuwa a'lal unuq, iaitu ke apa ni, kita kata kawasan ke sebelah atas, sebelah atas tengkok. Kawasan atas tengkok tu lah, bahagian atas. Lepas tu walabbatihi, di halqum dan juga labbah. Kalau kita tengok dalam apa ni, dalam matan dia kata fi halqihi walabbati, pada halqum dan juga labbah dia, kawasan atas tengkok dan kawasan bawah tengkok. Adakah kita nak menyembelih binatang, kita akan sembelih bahagian atas lepas tu kita sembelih bahagian bawah? Jawabnya tidak. Kita tak sembelih binatang, kita tak sembelih macam tu. Kan? Maknanya kalau kita sembelih bahagian atas, kita akan sembelih bahagian atas sajalah. Kalau kita akan sembelih bahagian bawah, kita hanya akan sembelih bahagian bawah. Jadi tak sesuailah kita kata wow kat sini dengan mana wow. Jadi kat sini ulama kata apa? Wow di sini dengan mana au. Wow di sini dengan mana? Dengan mana au. Maksudnya fi halqihi wa dengan mana, atau labbatihi, ataupun kawasan bawah, sebelah bawah tengkok. Wa labbatihi tu asfal apa ni? Asfalil unuq, sebelah bawah tengkok. Cuma dalam syarah tu dia sebut cara baca. Labbah tu nak baca macam mana? Bila min maftuhah wa muwahhadah musyaddadah. Lam bagi atas, lepas tu ba tu satu titik, lepas tu musyaddadah ada, ada apa, ba tu ada syaddah, labbah. Maksud dia asfalil unuq,
apa ni, sebelah bawah tengkuk. Okey. Jadi binatang kita boleh bahagikan kepada dua. Ada binatang yang tengkuk dia panjang, ada binatang yang tengkuk dia pendek. Ada binatang yang tengkuk dia panjang dan ada binatang yang tengkuk dia pendek. Binatang yang tengkuk dia pendek, apa ni, sunatnya kita sembelih bahagian atas tengkuk. Halkum tu lah, nak sebut kita ni halkum tu. Sunatnya kita sembelih bahagian atas atas tengkuk. Adapun apa ni, binatang yang panjang tengkuk semacam unta ataupun angsa kan. Yang hak seumpama dengannya lah, burung unta ke. Jadi binatang-binatang yang macam ni sunatnya kita sembelih bahagian bawah tengkuk. Kalau biasa orang tengok, kalau cuba buka dekat YouTube, tengok macam mana depa sembelih unta. Depa sembelih bahagian atas ke depa sembelih bahagian bawah? Dia akan cucuk bahagian bawah tu. Lepas tu dia akan putuskan, akan putuskan apa ni, halkum lah, urat halkum dan juga urat urat mari. Nah. Lepas tu sini disebut halq ataupun lambah. Jadi halq tu sembelih pada bahagian halkum tu pada binatang-binatang yang tengkuk dia pendek. Lambah tu, itu kita akan kita sembelih di lambah tu pada binatang-binatang yang tengkuk dia, yang tengkuk dia panjang. Okey. Cuba tengok dalam dalam hasyiah. Cuba tengok dalam hasyiah qauluhu fa zakatuhu tu. Hasyiah Baijuri Darul Minhaj. Aku kena tanya orang pakai Darul Minhaj. Ana pakai Darul Fikir. Ana pakai Darul Fikir. Darul Minhaj, cuba abang siapa pakai Darul Minhaj, muka sepak apa-apa. Dan cuba tengoklah syarah tadi, fazakatuhu takunu fi halqihi. Cuba masuk kat dalam, cari kat hasyiah, tengok fazakat kauluhu fazakatuhu. Ada tak yang pakai Darul Minhaj? Dan yang pakai Darul Minhaj tolong kongsikan. Jilid 4, muka surat apa? Sekejap lah. Okey, dapatlah. Baik, jadi tengok dalam hasyiah tu fadzakatuhu qaulu fadzakatu aidzabhuhu kama alimta, itu tak mau. Wa qauluhu takunu fi halqihi wa labbatihi. Lepas tu dia buat ai au labbatihi. Kat situ nak isyarat kata apa? Waw dekat situ dengan mana au. Fal waw bi makna au. Waw dengan waw dengan mana au atau bukannya dan. Okey, lepas tu wayakfi dhabhu fi ghairihima. Dan memada, dia kata memada sembelihan itu pada selain daripada halqum dan juga labah tu. Yang penting apa ni, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nak urat mari dan juga urat halqum terputus. Maksudnya saluran pernafasan
dan saluran makan minum tu terputus ke semuanya. Nanti kita akan tengoklah pasal urat mana yang wajib dan juga urat mana yang sunat. Nanti dia akan sebut dalam matan. Baik. Lepas tu dia kata apa? Wal awwalu mandubun. Wal awwalu, dan yang pertama, maksud yang pertama tu apa? Al halq. Maksud yang pertama tu sembelih di halqum tu, dia kata mandubun fi ma qasura unuquhu. Yang pertama tu disunatkan pada binatang yang pendek tengkok dia. Seperti apa? Kabaqarin wa ghadamin wa khailin. Seperti seperti lembu dan juga kambing dan juga khail. Apa dia? Kuda. Lilitibak. Ay lil amril muttabak. Kena nak ikut lah. Nak mengikut apa ni sunnah. Sunnahnya macam tu. Kama rawahu syaikhan. Seperti mana yang diriwayatkan oleh as-syaikhan. Apa maksud syaikhan kat sini? Bukhari, Muslim. Syaikhan dalam hadis maksudnya Al-Bukhari dan juga Muslim. Wasani, dan yang kedua, maksud yang kedua tadi labah tadi. Maksudnya azabah azakah ataupun azabahu fi labbatihi tu. Yang sembelih pada labahnya. Itu yang kedua. Yang kedua, wasani mandubun fi ma qala unuquhu. Yang kedua disunatkan pada binatang yang panjang tengkok dia. Contoh dia apa? Ka'ibilin, seperti ibil, apa ni unta. Dia kata li'annahu ashalu litulu'i ruhiha, kerana ia lebih mudah untuk keluar rohnya. Dikatakan macam tu, wallahu a'lam. Ia itu lebih mudah untuk keluar roh dia. Baik, lepas tu persoalan pula, kalau kita terbalik kan, binatang yang tengkok panjang kita sembelih di labah, binatang yang tengkok panjang kita sembelih di halqum, binatang yang tengkok pendek kita sembelih di labah. Boleh tak? Dia kata wa yajuzu aksuhu, dan harus terbalikkan. Kita terbalikkan. Yang panjang kita sembelih di halqum, yang pendek kita sembelih di labah. Harus. Harus tu makruh tak? Bila karahatin, dengan ketiadaan karahah. Tak makruh. Sebab apa tak makruh? Li'annahu lam yari' fihi nahyun. Fadhal masuk. Buka je. Pintu tu buka je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka bak apa? Bak sembelihan. Ha? Masyarak apa? Apa ni sebut sini apa? Kitabus Sayyid wa Zaba'ih. Buat tengok tajuk belakang Fihris ya. Kitabus Sayyid wa Zaba'ih. Assalamualaikum. Jadi hukum dia harus tanpa ada karahah, sebab tidak warid padanya nahi. Jadi tidak ada warid hadis-hadis yang melarang perbuatan tersebut. Tapi kita na'am, tetapi huwa khilaful aula. Tapi perbuatan itu adalah khilaful aula. Maksudnya kalau binatang yang tengkok pendek, dia pi potong pada labah, binatang yang tengkok panjang, dia pi potong di halqum. Jadi hukum dia khilaful aula. Okay. Kemudian dia kata wayusannu, dia sebut lagi beberapa perkara yang sunat. Dia kata wayusannu kaunu nahwil baqari mudja'an li janbin aisar. Dan disunatkan keadaan assalamualaikum. Disunatkan keadaan binatang seumpama lembu itu dia dijatuhkanlah, dijatuhkan, ditumbangkan apa ni di sebelah kiri dia. Di sebelah kiri badan dia. Maksudnya belah kanan dia menghadap ke kita lah. Belah kiri dia kena tanah. Sebab apa disunatkan keadaan dia macam tu? Li'annahu ashalu ala dhabih fi akhzihi as-sikina.
Kerana cara macam tu lebih mudah ke atas penyembelih, lebih mudah atas penyembelih apa ni untuk dia ambil pisau. Pada ambilnya akan pisau bil yamin, untuk tangan kanan. Sebab kita sunat sembelih dengan tangan tangan kanan. Sembelih tu apa ni sunat sembelih dengan kanan tangan kanan. Lepas tu wa imsakihi. Yani wa li'anu as'al ala zabih fi akhdhihi sikin bil yamin. Lepas tu fi wa fi imsakihi ar-ra'sa bil yasar, dan memudahkan atas penyembelih pada dia nak pegang kepala tu dengan tangan kiri dia. Jadi tangan kiri dia akan pegang kepala lembu tu ataupun kepala kambing ke, dan tangan kanan dia akan pegang apa ni pisau. Jadi kalau orang tu sembelih sebelah kiri, yang sunatnya tangan kanan lah, tapi katalah tangan kiri dia tak kuat, tangan kanan dia tak kuat, dia kena pakai tangan kiri, tak apalah, daripada dia kita kata sakut sekali jadi bangkai ke apa ke, lambat ke menyeksa, kita tak apalah tangan kiri. Jadi waktu tu kita kena, nak mudahnya kena kebalikkan lah, kebalikkan lembu tu. Walaupun boleh juga kita letak, kita terbalikkan macam biasa pun boleh juga. Tapi cuma dia nak pegang kepala tu payah lah sikit. Tak boleh ya bagi orang lain pegang. Kemudian dia kata li'annahu ashalu ala dha'adhabih fi akhdihi sikina bil yamin wa imsakihi ra'sa bil yasar mashdudan qawaimuhu. Hal keadaan binatang tadi itu terikat kaki-kaki dia, ghaira rijlihi al-yumna, selain daripada kaki kanan. Kalau dalam kitab yang ni tak baca apa hasyiah ni apa tak ada, ampun ada syarah dengan tu je, nanti sampai masuk syarah tak bagi tahu. Jadi keadaan dia tu, keadaan binatang tu terikat kaki-kaki dia selain kaki kanan. Kalau tengok dalam kitab macam ni lah cara yang diajak kan, disebut maksudnya kalau lembu kita akan ikat tiga kaki, kita akan lepas satu kaki, kaki kanan dia kita akan lepas. Tapi biasa orang buat setakat ni anda tak nampak lagi lah, setakat ni duk nampak mereka akan ikat semua, akan ikat semua. Dan unta macam biasalah, unta mereka akan sunatnya dalam keadaan dia berdiri ikat satu kaki. Kalau apa biasa tengok dalam, tak kita tunjuk lagi kat YouTube ada. Maknanya dia akan sembelih dalam keadaan unta tu berdiri. Allah. Jadi satu kaki tu fatutraku bila syadin listastari habi tahrikiha. Maka ia akan ditinggalkan kaki itu tanpa diikat. Tujuannya apa? Litastari habi tahrikiha, supaya dia dapat berehat dengan menggerak-gerakkan kaki tersebut. Jadi bila kita dah sembelih lembu tu, kerbau ke, kambing ke, jadi kita lepas tu. Jadi dia ada satu kaki dia yang memang dah terbuka. Tak perlu kita nak sibuk-sibuk buka dah, sebab awal-awal lagi memang satu kaki tu tidak diikat. Jadi kalau sudah ni dia lain macam sikit, dia tak bagi kita buka. Kan? Kalau biasa yang pernah ikut pi sembelih kampung-kampung, biasanya kita pi, jadi kita ni kan, kita akan pi sembelih, lepas tu mereka dah ikat apa semua, kita pi sembelih aja. Jadi biasanya mereka tak bagi buka. Tapi biasanya anak akan buka juga lah. Kalau anak yang pi, anak akan buka juga. Nak bagi apa ni lembu-lembu tu rehat. Okey. Kemudian dia kata wayusan sambung lagi wa nahwi. Itu sambung atas pada wayusan nu kaunu nahwi. Wayusan nu kaunu nahwil ibil qaimatan ma'qulatar rukbatil yusra. Dan disunatkan keadaan seumpama ibil, binatang yang seperti unta, dia tu disembelih dalam keadaan dia berdiri dan diikat dia punya lutut kiri dia. Dia akan ikat apa ni, dia punya apa tu kaki dia, dia akan berdiri dengan tiga kaki lah, satu kaki dia ikat. Lepas tu orang akan cucuknya tu, dia akan apa ni putuskan urat hakum dan juga mari. Nanti kita akan tengok nanti. Nanti saya tunjuk dekat YouTube. Okey. Lepas tu dia kata wayusan apa lagi perkara yang sunat bagi penyembelih, wayusan nulizabihi an yuhidda syafratahu.
dan disunatkan bagi penyembelih dia menajamkan dia punya pisau dia. Dia sunatlah. Dan waktu kita menajamkan pisau tu, jangan dia tunjuk dekat apa ni, kambing ataupun dekat binatang sembelihan tu lah. Adabnya macam tu. Kadang-kadang seorang dia belagak kan, dia tunjuk. Anak mati dah kan. Sunatnya jangan dia tunjuk. Sebab apa? Kerana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, li khabari muslimin, inna allaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala menulis menulis ihsan atas tiap-tiap sesuatu, maka apabila kamu membunuh, maka perbaikkanlah cara bunuh kamu tu, dan apabila kamu menyembelih, maka perelakkanlah cara sembelihan kamu. Dan hendaklah seorang kamu itu menajamkan dia punya pisau. Okay. Jadi penyembelih ni eloklah dihafal hadis ni. Sebab tu pentinglah nak menyembelih ni kita tak boleh lambat-lambat sangat. Kalau lambat dia jadi sakit, sebab bila dia lambat terpotong dia punya urat marik dan urat harkum tu, jadi dia akan rasa sakit. Tapi bila benda tu dah terputus, signal dah tak sampai dah dekat otak dia. Jadi dia takkan rasa sakit dah. Dia tak rasa sakit. Sebab tu kena cepat. Jadi bila awal-awal tu kadang terpotong dia punya kulit dia tu dulu kan. Tu sakit agak dia, sebab dia punya halkom tu tak putus lagi. Kemudian dia dobik baca, syafrah nak baca macam mana? Wa huwa bi fathhi shin, iaitu dibaca dengan fathahkan huruf shin, syafrah. Apa maksud dia? As-sikinul azim, iaitu pisau besar. Pisau yang besar. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan dah pisau besar. Dia kata itu maksud asal dia. Maksud asal syafrah tu adalah pisau besar, tapi yang dimaksud dalam hadis ni adalah semata-mata pisau. Mutlaqu sikin. Dan dijamakkan waktu jama'u ala syifar. Jamak dia syifar. Seperti kalbah, jamak dia kilat. Kalbah anjing, jamak dia kilat. Wa ala syafarat, dan dijamakkan atas wazan syafarat. Seperti sajdah, sajadat. Baik, itu bacaan je lah, tak ada apa. Kemudian antara sunat lagi, wa an yakuna bihaisu la tarahu dhabihah, dan adalah tajamkan pisau tu pada tempat yang tidak dilihat oleh binatang sembelihan. Jangan adabnya jangan dia asah di hadapan binatang sembelihan. Wa an ya'la yazbaha wahidatan wal ukhra tanzu, dan jangan dia sembelih satu binatang sembelihan dan binatang sembelihan yang lain melihat. Itu antara adab lah. Dan kadang-kadang setengah orang dia tak jaga adab ni, dia duduk kelang kabut nak sembelih, jadi dia tak tutup. Jadi hak sekok ni tengok kawan dia kena sembelih. Kemudian wa an yuwajjiha dhabihatahu lil qiblah, dan dia mengarahkan binatang sembelihan tu ke arah kiblat. Lepas tu wa an yatawajjaha huwa aidan laha, dan penyembelih tu pun menghadap ke arah kiblat. Okey, cukup sampai situ kita ambil dalam hasyiah. Kita masuk balik dalam syarah. Dalam syarah dia nak sebut tentang zakah. Wa zakatu bizalil mu'jamah. Nampak tak? Awal-awal. Dalam syarah. Dia kata fa zakatu fi halkihi wa huwa a'lal unuq wa labbatihi. Ay bila min maftuhah wa muwahadah musyaddadah asfalil unuq. Lepas tu wa zakatu. Tak jumpa? Ada? Wa zakatu. Wa zakatu bidhalil mu'jamah. Lughatan at-tatyib. Az-zakah. Zakah ni sembelih dah. Cara dia nak dobit dia dengan
dengan zal. Dia nak dobit dia punya dia punya huruf dia tu adalah dia kata bizalin mu'jamah. Maksudnya zal yang kita kata yang ada titik lah. Zal. Bukan dal. Tapi zal yang ada titik. Zakah bukan huruf zai, huruf zai lain pula. Huruf zai maksud lain. Tu zakah, zakat tu, kita mengaji bab zakat tu ini zal, zakah. Itu kena bezakanlah. Kadang-kadang orang baca siratal lazi. Siratal lazi patutnya dengan zal, dia baca dengan zai. Tak sah Fatihah tu. Jadi wa zakka bi zalin mu'jamah pada lughah maksud apa? Lughatan at-tathyib. At-tathyib dengan makna memperelokkan. Memperelokkan. Jadi ada ada munasabah lah kan. Apa ni kenapa dinamakan menyembelih ni zakah. Antara dia punya kita kata munasabah makna lughah dia dengan perbuatan kita menyembelih ni, dia kata lima fiha min tatyibi akli lahmil madbuh. Kerana ada pada 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 perbuatan menyembelih itu ada padanya dari, apa ni memperelokkan makan daging yang disembelih. Daging tu bila kita sembelih apa yang keluar? Darah. Darah keluar. Faham tak? Jadi darah dia tak duduk bersama dengan daging. Sebab tu kita boleh tengok beza daging yang disembelih dengan daging yang tak disembelih. Mereka buat kajian. Ada perbezaan di segi warna pun ada. Ada beza. Jadi tak duduk dengan darah. Darah ni banyak bakterianya apa ada najis. Dia ada dah najis. Faham tak? Jadi bila kita sembelih itu darah keluar. Darah keluar apa semua dah. Jadi situ bersih kita tengok. Jadi perbuatan tersebut ada daripada perbuatan zakah tu dia memperelokkan apa ni makan daging yang disembelih. Tathyib akli lahmi al-madbuh. Okay. Itu pada lughah. Adapun pada syarak, wa syar'an ibtalul hararatil ghariziyah ala wajhin maksus. Adapun pada syarak, maksud zakah sembelih tu apa dia? Maksud zakah ataupun sembelih itu adalah ibtal al-hararatil ghariziyah, menghilangkan kepanasan kepanasan yang ada di dalam diri binatang tersebut ataupun menghilangkan kepanasan apa ni yang semula jadi atau jemaah semula jadi ke ataupun kepanasan yang ada di dalam diri lah. Kan kita ni bila kita ada nyawa, badan kita panas tak? Panas kan? Jadi bila kita dah mati, panas tu ada lagi tak? Dia mula-mula dia ada lah. Lepas tu dia akan hilang. Jadi samalah binatang. Kalau kita sembelih, lepas kita lapar tu kita pegang daging tu, panas tak? Panas. Tapi lepas tu lama-lama, dia akan hilang. Sebab tu cara dia, orang akan, dan setengah orang bila dia sembelih, lepas tu daging tu panah-panah, dia pergi bubuh dalam peti air. Dia bubuh dalam peti air. Apa ni, panah dia tak hilang lagi. Dia bubuh banyak-banyak-banyak-banyak. Lepas tu, yang air kat tepi-tepi dalam peti air tu semua pakat cayak. Tak? Semua pakat cayak. Jadi dia pun tak dapat, kesejukan tu tak dapat nak menampung tu lah. Benda yang ada dalam tu, dahlah jadi cepat rosak. Dulu pernah jadilah kami kat Sudan, silapnya kami tak jemok dulu. Biasanya kami jemok tapi tahun tu terlupa kami masuk terus dalam plastik. Jadi dia panah dia beruap dalam tu, lepas tu kami masuk terus dalam freezer. Lepas tu bubuh lagi dalam plastik hitam tak tindan. Lalah semua hijau. Itu kambing lah. Itu. Jadi sayang lah tu. Ya tu kita akan apa ni lepas tu tonton lepas tu kami beringatlah. Maksudnya kami akan hampak dulu plastik, lepas tu kami akan letak dulu daging-daging itu. Kita dah potong-potong apa semua tu. Dan bukan potong kecil-kecil. Potong kecil-kecil nak bagi kat orang ni anak simpan, kita akan potong besar-besar. Contohnya rusuk. Kita potong terus kan. Jadi kita tak potong kecil-kecil. Jadi satu rusuk tu kita letak dulu bagi kena cahaya matahari sampai dia macam naik macam kembung tu. Dia dah kering dah. Panah dia dah hilang dah. Okey, baru masuk plastik, baru masuk dalam freezer. Samalah daging-daging pun.
Kalau di Sudan, kalau di kampung-kampung, mereka akan letak garam, lepas tu mereka akan sidai. Mereka akan sidai daging. Mereka tak ada freezer, tapi dengan cara macam tu lah. Okay, jadi menghilangkan kepanasan tu, kepanasan yang ada dalam diri binatang tersebut ala wajhin, maksud atas cara ataupun jalan yang tertentu. Iaitu dengan kita memutuskan urat mari dan juga urat halqum. Okay. Tadi hak kita bincang tadi tu, sebelum apa masuk, hak kita bincang pasal sembelihan ni adalah berkaitan dengan binatang yang hidup di atas darat yang boleh dimakan. Ha tak? Dan dia tu kita mampu untuk kita sembelih dia. Maka cara dia dengan sembelih. Binatang yang tengkok dia pendek, kita akan sembelih dia di halqum. Kalau yang tengkok dia panjang, sunatnya sembelih di labah. Labah ni kalau kita tengok ada bahagian yang ke bawah sikit ni kan. Ada kawasan macam lubang ni kan. Dia akan sembelih di labah dia. Kalau binatang yang tengkok dia, tengkok dia panjang. Tak kisah saya tunjuk lah lagi. Macam mana dia pun sembelih unta. Kemudian selepas ni dia nak sebut pula tentang hayawan yang hidup di laut. Yang hidup di laut ataupun hidup di air lah. Dia kata kat sini, ammal hayawanul ma'kulul bahari. Adapun hayawan ataupun binatang yang dimakan yang hidup di laut, fayahillu ala sahihi bila dhabhin. Maka ia halal atas pandangan yang sahih dengan ketiadaan sembelihan. Tak disembelih pun halal dimakan. Ikan apa sembelih tak? Makan, tak kan? Cuma ada yang menjadi perbahasan ulama' macam hak ustaz itu abang lah, Ahmad itu. Nama-nama yang disebut contohnya kuda laut ataupun khinzir laut ataupun anjing laut. Ha tak? Katalah ada khinzir laut, muka khinzir, hidung pun sama hak macam duduk di darat. Boleh tak kita nak makan dia? Nama khinzir ni ataupun anjing laut ataupun kuda laut. Ha, pendapat yang sahih, pendapat yang muktamad, halal kita makan walaupun tidak disembelih. Walaupun nama dia khinzir, walaupun nama dia anjing. Ha, walaupun namanya kuda. Lepas tu tengok dalam hasyiah, apa tak ada, ni yang mereka ni ada. Dalam hasyiah dia kata apa? Qauluhu ammal hayawanul ma'kulul bahri muhtarazul bari. Itu telah nak masuk dia, selepas tu dia kata apa? Wal muradu bil bahri, yang dimaksudkan dengan binatang hayawan yang hidup di laut tu adalah ma la ya'ishu illa fil bahri. Iaitu binatang yang tidak hidup kecuali di dalam laut. Ataupun kita di dalam air. Wa illam yakun ala surati samak, walaupun binatang tersebut bukan di atas rupa ikan. Ha tak? Walaupun binatang tersebut bukan di atas rupa ikan. Ketam rupa ikan tak? Tak, kita makan juga ketam. Ha. Wa illam yakun ala surati samakil masyhur, walaupun binatang tersebut bukan di atas rupa ikan yang masyhur. Seperti apa? Kafarasil mak, seperti kuda ayam. Wa kalbihi, dan anjing ayam. Wa khinzirihi, dan khinzir. Ya. Ha. Walaupun bukan di atas hukum dia, hukum dia halal. Ha. Jadi halal atas pendapat yang sahih, dan itulah pendapat yang muktamad. Ha. Dan halal juga dimakan, kita telan dia hidup-hidup. Ha tak? Bila binatang contoh ikan, atau kita pergi telan dia hidup-hidup. Ha. Kemudian disebut sini wa qauluhu bila dhabhin, yang ni apa dengar je lah, yang tak ada kitab. Dan perkataan syarih bila dhabhin, dengan ketiadaan sembelih. Dia kata ai li anna aishahu aishu madhbuhin, kerana hidupnya apa ni binatang tadi tu, hidupnya binatang itu adalah aishu madhbuhin, adalah hidup apa ni, kita kata aishu madhbuhin, nyawa-nyawa ikan. Dia tu duduk dekat darat, dia bukan boleh hidup. Ha, dia akan jadi nyawa-nyawa ikan lah. Kita panggil nyawa-nyawa ikan. Lepas tu dia mati. Ha. Jadi memang kita tak sembelih dah. Dan dikata dalam hasyiah ni, wayukrahu dhabhuhu, dan makruh sembelihnya. Makruh sembelih.
Kita ambil ikan kita pi sembelih. Itu makruh menyembelihnya. Illa samakatan kabiratan, kecuali ikan besar. Ikan besar yang yatulu baqauha, yang lama kekal dia kat atas darat. Kita buat naik di atas darat, dia tu hidup agak lama. Biasanya hidup hak lama sikit apa dia? Ikan keli. Agak lama jugalah. Kan? Waktu tu fayusannu dhabhuha, maka disunatkan sembelih dia. Wa yusannu an yakuna min zailiha, dan disunatkan bahawa adalah sembelih itu daripada zail, dia punya ekor dia. Atau orang tak, kalau apa ni duk tengok orang tua-tua buat apa ni, pernah tengok lah depa kerat ekor. Depa pegang depa kerat ekor. Apanya mungkin dia mengaji kot, maksudnya sembelihan dia adalah di ekor. Sunatnya kat situ lah, tapi kalau dia pergi sembelih ikut lain tu, ikut dia lah, tak ada masalah. Ada yang ketuk, ada yang nak ketuk bagi mati. Halal dimakan. Alah, dia nak biar sampai mati ke, lepas tu boleh makan pun boleh juga, tak ada masalah. Cuma masalah bila dia nak masak lah. Tak mati-mati lagi, nak masak, masak lah. Lepas tu dia kata apa? وَيَحِلُّ أَكْلُهُ, dan halal makannya. وَبَلْعُهُ, dan telaknya. حَيَّ, dalam keadaan hidup. وَمَيْتَنْ, dalam keadaan mati. وَلَوْ بِقَتْلِ مَجُوسِ, walaupun walaupun dengan sebab dibunuh oleh majusi. Sembelihan majusi boleh tak kita makan? Mau semua hati. Boleh tak kita makan? Ngaji itu. Boleh tak? Tak boleh. Haram. Tapi binatang laut, walaupun dibunuh oleh, jadi duduk atas darat kan lama betul, hak orang majusi bunuh dia. Halal makan. Dia tak sama dengan binatang. Sebab yang ni, binatang ni kita tak sembelih pun, halal kita makan. Kan? Jadi kalau majusi yang bunuh, tak ada masalah. Halal dimakan. Lepas tu, amisluhul jarak, dan seperti ikan juga adalah belalang. Orang itu. Di belalang nanti dia ada sebut di belakang dia. Baik, sambung balik dalam syarah. Pada sebut amal hayawanul ma'kulul bahari fa yahillu ala sahibi la dhabhin. Kemudian dia kata wa ma ay wal hayawanul ladhi lam yuqdar bi dhammi awwalihi ala zakatihi kasyatin insiyah tawahhasat aw ba'irin dhahaba syaridan fadzakatuhu akruhu. Okay. Tadi dia dah ceritakan tentang binatang yang boleh kita sembelih, yang mampu untuk kita sembelih. Maksudnya kita boleh ikat dia, lepas tu kita boleh pegang dia, lepas tu kita boleh sembelih dia. Okay. Bahagian yang kedua ni dia nak sebut binatang yang kita tak mampu untuk sembelih. Binatang yang kita tak mampu sembelih. Sama ada binatang tu liar, ataupun binatang tu asalnya jinak tapi jadi liar. Asalnya jinak tapi jadi liar. Jadi kita nak sembelih dia tu macam mana? Sembelihan dia tu macam mana? Adakah dengan kita apa ni putuskan urat halkum dengan mari dia? Ataupun ada cara lain? Dah kita nak pegang dia tak boleh, dan kita nak sembelih dia. Jadi dia kata kat sini, wama, apa maksud ma kat situ? Dia jelaskan, dia tafsirkan ma tu ai, iaitu wal hayawan, maksudnya ma tu hayawan. Wa ma ay wal hayawanul ladhi, dan binatang hayawan yang lam yuqdar, yang tidak mampu ala zakatihi, yang tidak mampu atas sembelihnya, maksudnya binatang yang tak mampu disembelih. Contohnya apa? Kasyatin insiyatin tawahhasat, seperti kambing yang jinak jadi liar. Seperti kambing yang jinak jadi liar. Dia nak bagi contoh kat sini, dia tak semestinya binatang tu liar. Binatang tu jinak lepas tu jadi liar pun, cara dia macam yang dia akan sebutkan nanti. Kasyatin tawa insiyatin tawahasyat, seperti kambing yang jinak jadi liar. Au ba'irin, atau unta. Zahaba syaridan, pergi ia ataupun lari dia dalam apa ni, dalam keadaan liar. Zahaba syaridan, pergi dia dalam keadaan liar. Liar lah. Salat ni.
Fadzakatuhu akruhu. Fadzakatuhu akruhu. Fakruhu tu cara baca dia bi fathil ain. Fathahkan ain. Maka fadzakatu, maka sembelihan dia, sembelihan binatang yang macam ni yang tidak mampu disembelih ni, sembelihan ni adalah akruhu, iaitu melukakannya, akran muzhiqan liruh, iaitu melukakannya sebagai luka yang menghilangkan ruh dia, menghilangkan nyawa dia. Ha, tak? Ha. Haisu kudira alaihi, sekira-kira dia mampu untuk menembak dia ataupun mensasar dia. Sekira-kira dia mampu untuk mensasar dia. Fi ayyi mawdhi'in kana al-akru, pada mana-mana tempat sahaja meluka tu. Tak kira lah tempat-tempat mana, daripada satu juzuk daripada tubuh badan dia tu. Itu cara untuk membunuh ataupun untuk menyembelih binatang yang kita kata apa, binatang yang liar lah, binatang liar. Ini dia tembok, contohnya dia ada anak panah ke, kan? Ha. Sana, baca sikit. Okay. Jadi pada binatang-binatang yang kita tak mampu untuk sembelih dia ni, maka cara dia macam tadilah, walaupun kita sasarkan tu, kita tembok dia tu, bukan pada halkum. Ah, tak? Bukan pada halkum dia. Tak terputus pun dia punya urat, urat halkum dan juga urat mari. Ah, tak? Ah. Adapun pada binatang-binatang yang tadi tu, yang boleh kita sembelih, maka dengan memutuskan urat halkum dan juga urat urat mari. Okay. Habis kat situ. Lepas tu di sini dia sambung lagi. Wa kamalu zakati. Baca tengok dalam matan, tengok matan. Tengok matan, wa kamalu zakati arba'atu asya', betul ya? Sama kan? Okay. Ada nuskah dia lain. Wa kamalu zakati arba'atu asya', dan kesempurnaan sembelihan itu ada empat, empat perkara. Yang pertama, qat'ul hulqum, memotong saluran pernafasan. Yang kedua, wal mari', memotong saluran makanan. Dan yang ketiga dan keempat, wal wadajain, dan memotong apa ni, urat wadajain, urat yang berada di tepi tengkuk, satu belah kanan, satu belah, satu belah kiri. Itu sempurna, itu sempurna empat tu. Tapi yang wajib dua, urat halkum dan juga urat mari. Tak tahulah apa perasaan tak dia tunjuk perasaan kan. Jadi dia punya kecil lah, kalau dekat kambing, dekat lembu lagi mudah nak nampak sebab halkum dia besar tak ni kan. Kita pun ada. Lepas tu urat mari tu dia ada belakang dia tu, dia ada belakang dia kecil je. Jadi yang wajibnya dua, nak sempurnanya, sempurnanya empat. Sempurnanya empat. Jadi kat sini dia sebut, berapa jam? 11.51. Okay. Setakat sini je kot. Kita baca takat ni kot, mukadimah malam ni. Malam esok, kita akan sambung dan kita akan masuk masalah perbahasan yang orang selalu silap faham. Orang selalu silap faham apa dia? Bila dia sembelih, dia angkat, dia pun selalu kata apa? Jadi apa? Dia angkat pisau, lepas tu dia angkat pisau, dia kata tak? Tak sah. Dia kata jadi bang? Bangkai. Betul ke tak betul? Ha? Betul? Ha, esok kita tengok. Ha, betul ke tak betul?
Tapi kalau siapa boleh faham, orang selalu silap faham, maksudnya tak betul lah. Ha, tak? Sebab orang selalu silap faham. Bila yang kita kata angkat, kita letak balik tu jadi bangkai, dia ada situasi tertentu. Ha, tak? Bukan pada semua situasi. Bukannya kalau terangkat dulu pun, first time sembelih, macam tu juga. Sebab kita belajar praktikal dulu tanpa belajar teori. Sepatutnya teori dulu. Kita mengaji teori dulu baru kita masuk pada praktikal macam hari itulah. Bukannya kita pergi pada praktikal, lepas tu baru masuk teori. Jadi boleh jadi ada kesilapan dalam dalam praktikal tu, kecuali kalau kita ada di-guide oleh orang yang pandai. Tak apalah. Jadi kita dulu pun waktu sembelih tu cukup pedar tahan ni. Cukup berhati-hati, tak mau apa terangkat daripada kambing tu. Rupa-rupanya mengaji Allah dak pun, tak perlu nak takut pun. Kadang-kadang orang takut nak sembelih ni sebab petua banyak sangat. Tak. Yang wajib dia mudah aja. Yang wajib dua urat tu. Petua tu banyak. Petua tu tak apa, tolak tepi dulu. Mengaji hak wajib dulu. Okay, lepas tu nak buat hak petua tu, buatlah. Tak ada masalah. Jadi kadang-kadang orang terlampau duk tekan hak petua tu sampai orang takut nak sembelih. Faham tak? Itu menghalang dia daripada belajar sembelih. Nanti kita akan tengoklah. Kita akan tengok apa yang disebut oleh Imam Bayjuri. Dia akan sebut masalah orang angkat pisau. Tengok duk sembelih, dia angkat. Dia angkat pisau, dia letak balik. Ataupun dia tengah sembelih, pisau dia tak tajam. Dia campur pisau tu, dia ambil pisau yang satu lagi. Ataupun dia tengah sembelih, sebelah bahagian bilah pisau dia tu tak tajam. Dia tukar, dia terbalikkan. Macam orang Sudan, pisau dia macam tu. Pisau dia macam tu, dua-dua tajam. Sebelah kanan tajam, sebelah kiri tajam. Dua-dua boleh pakai. Dua-dua boleh pakai. Jadi, kadang-kadang sebelah tu digunakan untuk sembelih. Sebelah lagi digunakan untuk lapar. Jadi katalah hak sebelah ni tak tajam, dia tukar. Dia silap guna bahagian tak apa nak tajam, lepas tu dia tukar. Jadi dia angkat, dia kalihkan, dia sembelih. Ataupun dia tengah sembelih tu tercampak apa ni binatang tu, glupok kan. Lepas tu terkena pisau dia, pegang tak elok. Lepas tu tercampak pisau. Lepas tu dia ambil pisau lain. Jadi macam mana, semua tu ada disebut oleh Imam Bayjuri. Jatuh pisau daripada dia agak. Lepas tu kita akan baca dalam, hasyiah lah, kita akan sentuh kat situ. Dan ni pun dah pukul, 12. Jadi kita 10 minit ke 12, jadi kita sambung esok lah. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdih, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la'asa innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa shalihaat wa tawassaw bilhaq. Ada apa persoalan?